so bold and fine. I've known you for some time. Oh love. Untuk tema challenge kali ini ya, karena malam ini kan ada acara bernama KW Fair. Terus kita berniat untuk membrandingkan acara ini dengan melalui challenge tersebut. Jadi tema kali ini ya tema suatu momen yang ada di KW Fair, atau keseruan keramaian ada di KW Fair. Itu tema untuk kali ini. Dari penilaian challenge tersebut, pertama dari pasti tema pokoknya foto yang ada kegiatan KW Fair, di dalam KW Fair, momen KW Fair, terus keramaian, keseruan. Segi branding sih, biar apa ya, fotonya tuh ngeliatin kalau KW Fair ini rame, terus KW Fair ini keren, bagus gitu. Jadi sebenarnya KW Fair ini patut untuk didatangi gitu loh. Kayak gitu sih penilaiannya. Untuk yang pertama sih mungkin cari tempat yang agak terang sih, buat membantu kan keterbatasan kamera juga kayak gitu kan. Terus habis itu mungkin bisa mainan shutter speed. Jadi bisa nanti satu orang berdiri nge-freeze, terus kita shutter speednya kita lambatin, jadi nanti kelihatan satu orang itu fokus, yep. Yang lewat lainnya itu jadi ngeblur, jadi kelihatan kalau lalu-lalangnya itu rame kayak gitu. Itu kayak bisa salah mungkin satunya. Terus ya mungkin itu aja sih, lebih untuk malam harinya. Ya mungkin sambil foto-foto bareng-bareng rame-rame, itu selfie bisa kan, sekarang zamannya selfie-selfian. Nah itu ya, tadi kalau masalah keterbatasan sih mungkin cari tempat yang apa namanya, yang terang. Di situ kan juga udah ada foto booth dan lain-lain kayak gitu kan. Nah mungkin di situ kita bisa manfaatin walaupun pakai kamera HP. Sekarang kan kamera HP kan udah bagus-bagus kan, megapikselnya pun udah besar-besar kayak gitu. Mungkin kalau misalnya buat ngakali, kalau kita pakai flash kan pasti kelihatan kayak wajahnya itu keringatan gitu. Nah itu bisa diakali apa, salah satu HP itu pakai penerangan, pakai buat apa namanya, lampu kayak tambahan. Lampu tambahan, terus satu HP-nya buat motret, jadi nggak manfaatin flashnya. Jadi kayak cuman dikasih flash tambahan, cuman dia nggak motretnya, flashnya itu nggak nyala waktu motret, tapi continuous. Jadi itu hasilnya lebih bagus, kayak lampu-lampu sorot seperti itu. Iya, jatuhnya kayak lampu sorot biasa kayak gitu.